Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Nanti masih yang ditutup. Itu kayak di ruangan ditutup. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Awas tangan. Lepas. Tangan jangan sampai lepas. Kunci. Udah. Mas Yopan. Udah. Yovan. Yovan. Mas Do. Yovan. Pinggirin dulu sini. Masih nempel. Pinggirin dulu. Sini dulu. Sini dulu. Takut. Awas. Jangan di situ. Hujannya makin gede tiba-tiba. Sini, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nempel. Diam. Yovan. Enggak, lu masih nempel lu. Yovan. Pegangan ini ya. Sama. Dah, ini baru dia nih. Ini baru dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pan ini pan. Ada suara cewek ya? Iya. Ada suara cewek, semuanya denger kan? Sumpah barusan dari... Kayaknya masih dari ruangan sebelah deh, karena atapnya nih... Iya. Kan bolong. Iya, itu kayak ruangan ditutup gitu loh, kayak di atas. Yang di atap? Soalnya aku ngeliat ada kepala gelindingan. Udah. Udah aman. Turun ke bawah aja, buru-buru yuk. Turun aja yuk. Kayaknya bisa lihat. Kumpul dulu. Kenapa di sini sendirian lagi kan? Hah? Jagain. Oh, Ivan, tolong. Hai. Kenta, Kenta, tolong. Kenta. Ivan. Iya, Bang.
Habis apa di atas? Ya apa dia, Mas? Udah. Nih. Pan. Ya, Pan. Oke, naik lagi lo. Beresin dulu, bang. Minum dulu, udah. Baru bisa ke belakang. Udah. Beresin dulu, baru kita ke belakang. Bisa jadi ini pancingan kita buat cepet ke belakang, atau kita ditahan di tempat ini. Tapi belum ada yang cerita. Enggak. Cuma nyelakain aja. Masih sumur. Soalnya ada sumur ketutup. Soalnya ada sumur ketutup di situ. Maksudnya ini sumur yang ini. Nanti. Yang mana? Ini yang ditumpukin apa? Ini. Udah. Ini gabung. Udah. Ntar mak, ntar aja ntar gampang. Bagiin dulu mak, biar pada minum dulu mak. Maaf mak. Ayo dibagiin aja nih, naik sama udah. Pegang, semua sih pegang. Udah minum, mas udah minum dulu mak, yang kanan. Tapi sih. Sini sayang. Enggak. Sini. Itu ada yang boleh. Iya. Enggak apa-apa. Di sini. Enggak. Di sini dong, di sini. Enggak apa-apa. Kayak. Cis. Enggak tahu mau liat. Cis. Di luar itu kan. Masih jadi itu. Masih. Kenapa lihat apa? Pas tadi kita semua lari-larian panik. Malah banyak orang nari-nari gitu di sini. Nari-nari? Iya. Kayak gimana bentuknya? Enggak tahu pada bawa apa itu? Kayak nampan seserahan gitu ya. Iya, pada kelilingin di sini semuanya. Kayak tahu. Makanya kakak tadi gak mau turun. Ada apa? Kakak makanya tadi gak mau turun. Kayak ritual gitu apa gimana? Iya. Terus ada satu laki-laki udah agak tua yang diikat pakai tali besar-besar. Terus itu di... Maaf, tapi dia dikubur. Padahal dia masih hidup. Dikubur hidup-hidup. Dan katanya kuburannya ada di daerah sini. Di zaman penjajahan Jepang juga? Aku gak tahu, tapi katanya ada ini sih lama. Di sini. Ini sebelumnya. Mungkin masih waktu zaman-zaman kerajaan ya. Sumpah itu. Iya. Pocongnya turun. Ikut. Bawah. Pocongnya ikut. Itu kan. Itu jangan ada yang ngomong lagi. Iya. Oke. Mungkin kalau udah minum, kita dikunci lagi, Mas. Sambil cari cerita di area yang lain. Jangan cuma di area ini aja. Ya, kita ke area mana, Magedo? Mau ke area yang besar. Hujan tapi kan masih hujan. Boleh di ruangan belakang yuk? Ya. Assalamualaikum. Gede aja, tolong gede. Sesak di sini ya. Baru masuk aja langsung sesak.
Apa ini? Ih, oh. Bisa apa di bawah? Bisa dibuka nggak sih kak? Nggak bisa dibuka. Cuma lihat. Bisa dibuka. Apa sih yang mau lihat? Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Di sini bisa buka. Kamu sleep. Di sini tuh banyak ya. Oh. Enggak bisa. Bisa. Jangan jangan. Enggak bisa. Astagfirullahalazim. Kagak gua. Apa? Kenapa? Gila. Kenapa, Mas? Kulit. Ini kan banyak. Ya. Itu yang tadi yang gede itu. Di belakang. Nungguin. Kocong. Bukan yang yang hitam yang rambut mohon. Iya. Yang warna hijau gitu. Bukan yang hitam. Hitam. Oh, yang hitam yang tadi diceritain itu yang nyuruh kita buru-buru pergi ke sebelum dia datang ke sini. Hah? Oh iya. Ini udah datang. Ya, oh, kalau dia sampai datang emang kenapa, Mas? Lumayan kuat energinya. Lumayan kuat. Dia tuh emang tujuannya apa sih ada di sini? Dia kayaknya sih nguasain daerah atau wilayah ini ya. Dia menguasai daerah. Iya, menguasain ini. Wilayah, bukan cuma rumah ini ya. Iya. Tapi wilayah. Wilayah. Ini. Ya, tapi dari sosok yang negatifnya. Hmm. Memang ada sekitaran sini yang memang sosok positif ya. Tapi ini yang sosok negatif ini yang mengendalikan atau yang memerintah jin-jin yang ada di sini. Misalkan yang memang untuk menyesatkan orang lah, nakut-nakutin. Apalagi tadi tuh si Yovan sampai kayak gitu ya, itu memang ulah iya, dari biar celaka ya. Iya. Oke, keluar. Cari satu yang bisa ngobrol santai kali, Mas. Ya. Di tengah-tengah mungkin cari satu yang bisa ngobrol santai. Di dari di luar kan agak hujan terik, tapi enggak ternyata enggak semata kaki, cuma kayak becek-becek. Kalau emang enggak possible, kita tarik aja yang dari luar. Ke dalam atau mau ada yang di pendopo itu jadi kalau ternyata tidak hujan sih nggak apa-apa, Mak, tapi kalau sambil hujan kan kita ya, teknisnya agak bahaya juga, takutnya pas boleh ditarik aja kali ya, ditarik ke tengah ripos ya, ini aja gitu. Ya ini tolong ini pas kena itu nenek lagi. Assalamualaikum. Nambres beda ya. Ini beda ya? Siapa? Dari belakang. Iya. Siapa? Bisa disebut ini kan namanya? Bisa dijelasin siapa? Tujuan masuk ke sini kenapa? Ki Ageng siapa? Oh iya. Ki Ageng bisa jelasin? Gak perlu dipegang. Iya. Oke. Jadi kita di sini pengen tahu, pengen ngobrol sama Ki. Di sini tuh ada beberapa arwah yang mengganggu kita tuh dari tadi tuh, siapa aja? Atau yang raja yang di belakang katanya sudah datang ya, Ki. Dia enggak suka sama kita semua di sini. Salah satu dari kalian diincar. Salah satu dari kalian diincar siapa? Siapa yang diincar? Yang matanya sipit untuk mengganggu. Tapi kita nggak ganggu di sini. Kita cuma pengen tahu. Hati-hati. Ya kita hati-hati. Walaupun kalian manusia datang ke sini tidak mengganggu. Walaupun kalian manusia di sini datang tidak mengganggu. Bagi mereka kalian sangat amat mengganggu. Iya. Di sini kan. Kita cuman pengen tahu Ki, dari warga di sekitar rumah ini tuh sering kelihatan ada arwah pocong. Ya maaf Ki. Kenapa Ki? Apa yang disampaikan? Geser ke sana. Oh iya. Ya Ki. Maju. Mesti jaga-jaga juga, Mas. Iya.
tiba-tiba ditubruk yang lain. Aki, kenapa ngasih hormat ke sana? Aki? Ini sih. Apa yang Aki bicarakan sama penghuni di sana? Saya suruh mundur. Oh, Aki suruh mundur. Kenapa? Mereka tidak kesini. Oh, biar kita-kita enggak kesini. Mereka. Biar merekanya tidak kesini. Sebenarnya itu Aki itu sosok apa sih di sini yang dihormati atau? Hanya sekedar dari luar, kan katanya banyak tuh arwah-arwah yang datang ke sini tiba-tiba hanya untuk menjadi sosok pocong. Makanya warga sekitar di sini tuh ngelihat beberapa kali tuh kelihatan tuh dari luar sosok pocong yang muncul dari rumah ini. Aki tuh di sini tuh seperti apa sih, atau sesepuh atau gimana? Saya gantirakan. Gantirakan. Apa? Apa Ki? Patilasan ada di sana. Bukan Frisley. Patilasan tuh. Oh, tempat bersinggah. Tempat bersinggah. Oh iya. Iya. Saya kenal. Oh, Aki mau pamit ya. Jadi di sini tuh banyak emang tempatnya istana-istana rumah mereka gitu loh. Kerajaan yang. Iya, kerajaan, mungkin kerajaan zaman dulu. Seperti pocong. Apa? Adalah bukan pocong asli. Di sana seperti pocong, tapi yang bukan pocong. Yang tadi itu yang dibilangin dia seperti pocong tapi ternyata bukan pocong gitu. Di sana ada makhluk besar yang tinggi. Oh, dia sosok siluman. Berarti yang hitam itu siluman. Di sana ada ular. Di sana ada ular. Curang. Di sana juga ada siluman ular. Ya karena di sini mungkin dulunya kerajaan-kerajaan ya. Banyak manusia-manusia juga zaman berjajah. Oh, jadi banyak. Oh, yang tadi dibilangin banyak manusia-manusia yang dibunuh pada saat zaman penjajahan. Oh, berarti benar. Dan mungkin tidak dimakamkan dengan layak di belakang kali ya, masih jadi tanah dulu. Terkubur dengan air hujan. Terkubur dengan air hujan. Hujan. Makanya dari tadi. Hujan loh kita. Dari awal. Dari itu hujan terus ya. Ada siluman ikan di sana. Hah? Siluman ikan? Ikan gabus. Gabus yang kayak gimana ya? Iya karena tuh zaman dulu kan ya banyak kan kayak. Siluman gabus gitu. Orang yang berilmu. Iya, orang yang berilmu gitu kan. Perih. Mana kok? Kak, Tisi kenapa tuh buram? Enggak, perih kayak. Iya. Oke. Okay. Kuncilan orang. Di atas. Ini tanah sampai kapanpun sulit untuk disinggah. Sulit untuk disinggah. Jadi tanah ini, tempat ini ya khususnya udah makan yang tadi apa ada yang nawar tapi tidak berhasil gitu, mau dijual tapi tidak berhasil, ternyata di sini tuh sengaja untuk dipersulit gitu kayaknya sama penghuni sini ya. Saya nggak apa-apa insyaallah. Ada lagi Ki pesan di sana? Ya pokoknya di sini sebenarnya kita tidak mengganggu Ki ya, cuman kita cuma pengen tahu apa aja sih sosok yang ada di sini, karena warga sekitar itu sering banget ngelihat sosok pocong yang mengganggu sekiranya. Saya memperlihatkan kepada masyarakat sekitar. Mereka sengaja biar ini tempat sepi. Mereka sengaja biar tempat ini sepi. Jadi sekitar itu tuh orang ngomong ya, saling bicara. Bahaya, jangan kesini. Bahaya, jangan beli rumah ini mungkin ya. Jadi, daerahnya juga jadi angker. Jadi semakin tidak banyak orang di sini, semakin mereka bisa menguasai areanya. Iya, betul. Makin
yang berbuat maksiat. Banyak orang-orang yang berbuat maksiat di rumah. Tuh, itu sih pesan. Iya. Oh gitu, ada yang meminta nomor di sana dekat kolam. Iya guys. Oh jadi banyak itu ya, apa nomor togel gitu ya bedanya. Jangan itu kasih nomor tempat negatif. Itu kasih ke sininya. Oh itu setelah ke sini-sini ya. Makanya mereka makin aktif. Oh makanya mereka makin aktif. Jadi makin banyak sosok-sosok yang bermunculan datang ya. Dari manusia. Manusianya juga ya, dan perbuatan manusia juga yang salah. Meminta. Saya? Hah? Kenapa tahu-tahu aing? Siapa? Saya. Aki manggil siapa? Aridi. Aridi. Angkel. Aku. Iya. Mau ngobrol sama aku. Iya Ki. Minta tangan aku yang kanan. Waduh. Kedapet lagi dong gini-ginian. Ih jangan pegang aku. Iya. Udah pegang. Mohon izin apa? Ada titipan. Ada titipan? Terima kasih. Hati-hati kamu. Iya. Cepat-cepat dibersihkan. Cepat-cepat dibersihkan. Kotor kamu. Sang. Oh, ada sesuatu. Sudah cukup. Saya pamit. Iya. Iya, ya, makasih. Makasih banyak. Makasih. Buat Eyang Prabu. Terima kasih, Ki. Air dong. Ini ada. Salman kan. Ini Mas Ik dan Frisil lihat enggak? Ini tadi yang pas di taro. Sebenarnya udah kedua kali nih dapat ini nih, Mas. Tapi kan aku mah juga enggak pernah tahu, enggak lihat juga enggak gitu. Enggak pernah tahu bentuknya apa, gunanya apa. Jadi kayak cuma ditaruh di tangan terus tahu-tahu Tulangnya kayak nongol.
Tadi. Aduh, aduh, aduh. Ya, mama, ya, mau ke rumah sakit dong, Ma. Tan, tan, tenang, Ma. Mobil. Ini gak bisa buka lagi. Tuh. Astagfirullahaladzim, Pan. Ya Allah. Mak. Aduh langsung memar gitu, Mak. Ambil, Mak, minum dulu, Mak, biar minum dulu, Mak. Tulangnya ini. Jangan dipegang. Sakit. Iya, Pan. Iya, sakit. Kita langsung cek, Pan. Kita langsung cek. Netralin dulu, Bang. Kunci netralin. Untung juga tadi langsung dilihat di bawah loh. Astagfirullah. Enggak di mall, Bang. Ini aman kan? Astagfirullahaladzim. Enggak ada yang lihat lagi tadi dia di atas. Ah, habis lagi. Ini sakit enggak? Sakit. Sakit semua. Astagfirullah. Yang kanan doang, Bang. Langsung dibawa. Tolong dong, bawa gotong. Buka pintunya coba. Mobilnya suruh mundurin aja dulu, aku masuk sini. Ini nih, iya. Awas jatuh. Ini kayaknya diikat doang nih. Diangkat. Tunggu dulu. Ya, jangan diangkat dulu. Nunggu siap dulu orangnya. Kacamata ya, Bang? Mana tadi? Ada. Jangan ini kumpulnya. Enggak, jangan. Bentar, ini tas dulu. Sepatunya dilepas. Sepatunya mana tadi? Satu, dua, tiga, yuk. Yuk. Pantat. Nah, biar ringan. Tahan. Enggak apa-apa, aman. Rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Oh, sedikit. Patah kaki. Lihat. Kita boleh keluar. Dari sana dong, terima dong dari sana, sebelah sana. Buka, dari sana. Kok dia masuk ke sini sih? Bisa. Tahan. Pelan-pelan. Yang kanan. Kaki kiri, ditarik. Bantu. Pantatnya angkat, 1, 2, 3. Allah. Turunin ke bawah. Aduh. Erwin, mana? Erwin. Yap. Bisa. Win. Yap. Erwin, ini. Kaki kiri. Leher tahan. Ini titipin. Ini, tas. Kasih Yovan. Aduh, iya, Pan. Kita ke rumah sakit ya, Pan. Kita ke rumah sakit ya, Pan. Bisa, selonjorin. Ini kursinya ditarik ke belakang aja. Dibawa ke belakang aja kursinya. Maaf. Aduh, Pan. Itu beneran kakinya. Gimana sih cara kakinya mobilnya? Jangan tekuk, Pan. Biarin. Ini buat ini. Maaf. Takutnya ini tulangnya keluar gitu, Mak. Coba pintu kanan tutup dulu deh biar bisa nyelender mundur deh. Coba. Siapa yang nemenin nih? Coba nanti turun dulu deh. Nah, ini tutup biar dia bisa nyelender ke pintu. Dan yang ini kunci aja, jangan dibuka ya. Man. Mundur sana. Ditarik lagi dong ke belakang sana biar kakinya ini enggak muat soalnya. Tarik dulu. Tarik lagi ke belakang. Lagi ke belakang. Nah. Siapa yang bisa temani siapa? Man, kamu sini dulu, ntar ada yang nyusul ke sana ya, Man. Ah, hujan lagi. Ayo, hujan makin gede. Ma, apa aku ikut sini aja ya, Ma ya? Aku ikut sini aja. Iya, sini aja. Biar Cici saja yang ngawasin situ ya. Iya. Iya, Pan, sama gue di sini, Pan. Jatuh korban lagi. Oke. Oke, udah. Angkur temanin. Supirnya mana? Hati-hati. Mana Salman? Tunggu bentar Salman. Ada di dalam. Empat kilo dari sini. Keluar jalan semestinya ya? Iya, keluar jalan. Jalan ini dipakai. Iya.
jangan ditaruh di bawah kan, takutnya takutnya itu beneran patah, tapi nanti malah susah. Hehehe.